kalau ada lahan di Tabulan dan sini yang cukup kurang lebih 10 hektar, ya bisa akan relokasi ke Tabulan. Tapi menurut informasi dari Pak Bupati, lahan Pemda cuma ada 1 hektar. Jadi kami bisa menjelaskan kepada masyarakat yang ada di Ruang, kalau bisa semua direlokasi di daratan Sulawesi Utara. Kalian di mana tempat yang mereka rasa paling cocok dengan budaya dan lingkungannya. Nah, itu yang kami persiapkan. Dan besok saya minta seluruh pengungsi Gunung Ruang dilokalisasi ke Manado agar supaya koordinasinya akan lebih baik untuk penanganannya. Tapi bukan mengabaikan korban yang ada di Tabulandang sini, karena Pulau Tabulandang sini kan tidak bagian daripada relokasi. Kasih yang ada di tempat air. Nah, sekali pertama sebetulnya kita menyiapkan mereka. Lokasi barang prasarana, sekolah, ada rumah ibadah, supaya nelayan empat hektar cuma satu petak tuh mau bangun. Kalau pilih tampaknya enggak sembarang tampak. Petani, torak akan cari lahan yang sesuai. Tinggal di sini ada 56 kakak. Jadi yang diserahkan bantuan uang tunai itu buat yang tinggal di pengungsian. Untuk 56. Tapi kalau ada lahan di Tabulan dan sini yang cukup kurang lebih 10 hektar, ya bisa akan relokasi ke Tabulan. Tapi menurut informasi dari Pak Bupati, lahan Pemda cuma ada 1 hektar. Jadi kami bisa menjelaskan kepada masyarakat yang ada di Ruang, kalau bisa semua direlokasi di daratan Sulawesi Utara. Kalian di mana tempat yang mereka rasa paling cocok dengan budaya dan lingkungannya. Nah, itu yang kami persiapkan. Dan besok saya minta seluruh pengungsi Gunung Ruang dilokalisasi ke Manado agar supaya koordinasinya akan lebih baik untuk penanganannya. Tapi bukan mengabaikan korban yang ada di Pulau Tabulandang sini, karena Pulau Tabulandang sini kan tidak bagian daripada relokasi. Lokasi barang prasarana, sekolah, ada rumah ibadah, supaya nelayan empat hektar cuma satu petak tuh mau bangun. Kalau pilih tampaknya enggak sembarang tampak. Petani, torak akan cari lahan yang sesuai. Iya.
Yang tertinggal di sini ada 56 kakak. Jadi yang diserahkan bantuan uang tunai itu buat yang tinggal di pengungsian untuk 56. Tapi kalau ada lahan di Tabulan dan sini yang cukup kurang lebih 10 hektar, ya bisa akan relokasi ke Tabulan. Tapi menurut informasi dari Pak Bupati, lahan Pemda cuma ada 1 hektar. Jadi kami bisa menjelaskan kepada masyarakat yang ada di Tabulan, kalau bisa semua direlokasi di daratan Sulawesi Utara. Kalian di mana tempat yang mereka rasa paling cocok dengan budaya dan lingkungannya. Nah, itu yang kami akan siapkan. Dan besok, kita seluruh pengungsi Gunung Ruang dilokalisasi ke Manado. Supaya koordinasinya akan lebih baik untuk penanganannya. Tapi bukan mengabaikan korban yang ada di Pulau Tabulandang sini. Karena Pulau Tabulandang sini kan kita bagian daripada relokasi. Lokasi yang ada di tempat air. Nah, sekali pertama sebetulnya kita menyiapkan mereka. Lokasi barang prasarana, ada sekolah, ada rumah ibadah, dan jauh-jauh. Supaya nelayan boleh. Empat hektar cuma satu petak turun mau bangun. Kalau pilih tampaknya enggak sembarang tampak. Petani, tora akan cari lahan yang sesuai. Yang tertinggal di sini ada 56 kakak. Jadi yang diserahkan bantuan uang tunai itu buat yang tinggal di pengungsian untuk 56.